Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akan segera melimpahkan kasus kekerasan anak dengan tersangka SC ke pengadilan. Hal ini ditegaskan saat menerima audiensi relawan perempuan dan anak Partai Persatuan Indonesia yang mendampingi korban. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kedatangan ini untuk menanyakan perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan tersangka SC, di mana korban mendapat pendampingan dari RPA Perindo. Dalam audiensi, kejaksaan sedang menyusun dakwaan dan akan segera melimpahkan berkas tersangka SC ke pengadilan. Sehingga bentuk wujud nyata teman-teman Perindo menjadi tolok ukur kami bahwa rakyat atau masyarakat sudah percaya dengan kinerja kejaksaan. Jelas bahwa JPU akan mempercepat proses P21 dan kami juga tadi sudah berbicara untuk bagaimana memberikan hukuman maksimal kepada pelaku pemerkosa sehingga ada efek jera. RPA Partai Perindo juga mendampingi korban tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur berinisial ME ke Polres Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan para pelaku yang juga berusia di bawah umur, serta melakukan olah tempat kejadian perkara di Ciputat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.